ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات فراء بميرسة دي مانا بون أندا برادا رحيماني ورحمكم الله ماري كينا برشكور كبدا الله تبارك وتعالى رب العزة والجلالة ورب الجباروت والملكوت والكبرياء والعظمة الله يمهى بناسه Lagi maha penyayang yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, dan rahmat dan nikmat tersebut tidak akan pernah bisa dihitung oleh manusia saking banyaknya, sebagaimana yang Allah taala katakan di dalam Al-Qur'an wa in la tuhsuha Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Tabarak taala yang Allah berikan kepada kalian la tuhsuha kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya Dan rahmat yang tak terhitung itu mengalir setiap hari kepada kita di dalam hidup kita ini dan tidak ada satu hari pun yang kita lalui, melainkan pasti bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tak terhitung tersebut. Walaupun terkadang dengan menggunakan rahmat anugerah, firman dengan dengan menggunakan rahmat dan anugerah Allah itu kita berbuat maksiat. Terkadang manusia justru melakukan keingkaran kepada Allah. kemaksiatan kepada Allah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepadanya. Namun Allah wa taala tidak pernah menghentikan curahan nikmat tersebut kepada kita. Karena Allah wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada para hamba. Kasih sayang Allah tiada tara. Sekiranya Allah ingin, sekiranya Allah mau Pasti Allah bisa karena Allah Subhanahu wa taala Maha bisa. Pasti Allah bisa untuk menghentikan curahan nikmat itu kepada para hamba yang berbuat maksiat. Akan tetapi Allah Tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha pengasih lagi Maha penyayang. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri taula dan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah membimbing manusia ke jalan yang sempurna dengan izin Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di mana tidak ada lagi kebaikan apapun melainkan telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW kepada kita dan juga tidak ada keburukan apapun juga lagi melainkan telah dilarang kita oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW untuk mengerjakannya tidak ada kebaikan yang tersisa yang belum diajarkan sebagaimana tidak ada keburukan yang tersisa yang belum dilarang inilah agama kita yang mulia Agama yang sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah Allah sempurnakan sehingga tidak ada yang kurang. Agama yang sempurna yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun karena tidak ada satu kebaikan yang belum diajarkan dan tidak ada satu keburukan yang belum dilarang. Oleh karena itu kita bahagia mengikuti sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengikuti agama yang dibawa, dibawa dan diajar oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam kan ini agama sempurna dan salah satu konsekuensi agama ini sempurna adalah jangan lagi ditambah-tambah karena dia telah sempurna dan, dan yang mengakui kesempurnaannya adalah Allah dan yang mengakui kesempurnaannya merekomendasi bahwa dia telah sempurna, tidak memiliki kekurangan adalah Allah. Maka konsekuensi dari keyakinan yang tidak akan pernah karena ada keraguan di dalamnya bahwa agama ini sempurna, maka konsekuensinya adalah jangan ditambah-tambahkan apapun yang belum diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau harus ditambah juga, ini menunjukkan bahwa dia belum sempurna. Maka aksi menambah-nambah amalan-amalan yang belum diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya terdapat tudingan dan tuduhan terhadap ketidaksempurnaan agama Allah Terkandung di dalamnya seolah-olah agama ini masih kurang, belum semuanya disampaikan, belum semuanya diajarkan, sehingga membutuhkan campur tangan manusia untuk menambahkan sesuatu di dalamnya. Masya Allah, Muslimin, masya Allah, Musliman, kalau kita yakin agama kita ini sempurna maka jangan lagi menambah-nambah sesuatu dalam agama ini. Jangan lagi lakukan sesuatu yang Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah perintahkan. Begini konsekuensi daripada meyakini bahwa agama Allah Taala wa taala telah sempurna. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia dan beliau adalah kibarus sahabat, sahabat yang sangat alim min ulama sahaba Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda lihat bagaimana keyakinan beliau tentang agama ini telah sempurna beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda ittabi'u ikuti saja yang sudah ada ikuti yang sudah ada. Wala tabtadiu. Jangan buat lagi sesuatu yang baru. Faqad Semuanya telah sempurna untuk kalian, semuanya sudah lengkap untuk kalian. Dan inilah dia keyakinan yang hak, keyakinan yang kita tidak ada keraguan di dalamnya bahwa kita sebagai seorang seorang Umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh membuat perkara yang baru dalam agama ini, karena kalau kita membuat lagi hal yang baru, itu pertanda keyakinan kita bahwa agama ini belum sempurna, masih butuh disempurnakan, masih perlu disempurnakan, agama ini belum sempurna, masih ada yang kurang, sehingga harus ditambah-tambahkan. Tapi kalau kita yakin bahwa agama ini sempurna, seperti yang Allah katakan maka konsekuensinya adalah ikuti saja apa yang telah diajarkan dan jangan lagi ada keinginan atau amalan untuk menambahkan sesuatu yang belum diajarkan. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, saudaraku, saudariku, hadirinul hadirat, dan para pemirsa, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersama kitab, sahih al-Bukhari, yang pada pagi hari ini memasuki babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisa. Bagaimana biasa di salah satu pekan dari pekan-pekan ganjil di hari Selasa pada setiap bulannya kita membaca hadis as-Suhayh al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah dan pada pada pagi hari ini memasuki bab man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisa bab barang siapa yang bertanya wa huwa qa'imun Ketika dia bertanya tersebut kepada seorang alim, dia dalam keadaan berdiri, Barang siapa yang bertanya, dia dalam keadaan berdiri. Aliman jalisa. Sementara orang alim yang dia tanya dalam keadaan duduk. Ini adab. Ya. Di antara adab dalam bertanya. Yang akan dibahas oleh Imam Al-Bukhari melalui hadis kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di mana seseorang bertanya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita sallallahu alaihi dalam keadaan duduk sementara yang bertanya dalam keadaan berdiri Ini dia bahasannya dan ini adalah bagian daripada adab-adab dalam bertanya kepada orang alim. Apakah ini tercela? Apakah ini dibolehkan? Atau ini terlarang? Mari kita dengarkan hadisnya berkata Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ورحم جميع علماء الأمة حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه حديث برسال رسالة نبي موليا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال berkata Abu Musa al ashari radhiyallahu an jaa rajulun ila sallallahu alaihi wasallam faqal datang seorang lelaki kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata dan dia berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wahai rasulullah Mal qitalu fi sabilillah. Mal qitalu fi sabilillah. Apa itu berperang di jalan Allah? Apa itu jihad fi sabilillah? Apa yang dikatakan jihad fi sabilillah? Fa <tuh> inna ahadana yuqatilu ghababan wa yuqatilu hamiyatan. Karena salah seorang di antara kami boleh saja berperang karena marah. Berperang karena emosi. Ghababan. Wa yuqatilu Dan boleh jadi salah seorang di antara kami berperang hamiyah. Karena membela kesukuan. Membela kelompok. Sebagaimana yang dahulu terjadi Orang-orang Quraisy berperang karena kesukuan. Mempertahankan kesukuan, mempertahankan kelompok. Farafa'a ilaihi ra'sahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepada yang bertanya kepalanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi dalam keadaan duduk sehingga Nabi butuh untuk mengangkat kepala beliau kepada yang bertanya. Dan yang bertanya dalam keadaan berdiri. Sehingga Nabi salah membutuhkan untuk mengangkat kepala beliau menatap orang yang bertanya. وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا dan tidaklah Nabi mengangkat kepadanya kepala beliau. Melainkan yang bertanya dalam keadaan berdiri. Fakal, Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna -ulya, azza wa jal. Barang siapa yang berperang berjihad agar kalimat Allah menjadi kalimat yang tinggi. Dan kalimat Allah yang dimaksud adalah la ilaha illallah. kalimat tauhid. Barang siapa yang berperang agar kalimat tauhid menjadi sesuatu yang tinggi, fa huwa fi sabilillah azza wa Maka dialah yang berperang di jalan Allah azza wa jal. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, saudaraku saudariku, hadirin wal hadirat dan para pemirsa di manapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ini hadisnya Yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari Di dalam adab bertanya ya, Dari seorang yang e, Bertanya kepada Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam Dan di dalamnya terkandung adab Dan sebagaimana yang kita dengarkan Dari terjemahan Hadis yang kita bacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada seorang yang bertanya kepada beliau dalam keadaan berdiri sementara beliau dalam keadaan duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menasihatinya untuk merubah posisi ketika dia berdiri tidak menegurnya Suruh untuk duduk terlebih dahulu, atau bagaimana? Ini menunjukkan bahwa hal seperti ini tidaklah tercela, karena Rasul tercinta SAW. Kalau dia adalah suatu yang terlarang, maka Nabi SAW akan menegur sahabat tersebut, duduk dulu, baru bertanya. Seandainya ini cara seperti ini dan perilaku seorang penuntun ilmu seperti ini, perilaku seorang yang bertanya, seorang yang bertanya kepada orang alim seperti ini terlarang, niscaya Nabi SAW akan memberikan arahannya, memberikan tegurannya, salawatu rabbi wa alaih. Karena Nabi Muhammad SAW layas anil batin. Tidak pernah berdiam diri ketika di depannya ada kebatilan ini sifat nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat yang datang bertanya tersebut bukanlah perkara yang batil. Yaitu nabi dalam keadaan duduk dan beliau datang bertanya tidak duduk terlebih dahulu namun sambil berdiri saja bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Diamnya nabi tidak menasehati orang yang bertanya sambil berdiri menunjukkan bahwa ini bukanlah bahagian daripada kesalahan bukan bahagian daripada kekeliruan dalam dalam bertanya dan ini bukanlah bentuk daripada kurang menghargai seorang alim yang sedang duduk kalau kita bertanya dalam keadaan berdiri dan ini sering kita temukan bersama para ahli ilmu di mana saking banyaknya yang bertanya di sekeliling beliau ya ada yang bertanya duduk di samping kiri dan kanan depan dan belakang beliau dan saking banyaknya yang menyimak mereka tidak bisa lagi duduk akan tapi mereka berdiri ada yang sambil jongkok ada yang sambil berdiri ingin mendengarkan apa yang ditanyakan dan apa jawaban dari alim, dan terkadang yang berdiri pun mengajukan pertanyaan. Yang berdiri pun me mengajukan pertanyaan, dan alim tersebut dengan, dengan ridhonya menjawab dengan tanpa terasa terganggu tanpa merasa bahwa ini adab yang kurang baik menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penuntut ilmu yang bertanya dalam keadaan berdiri sementara alim tersebut dalam keadaan duduk. Ini kita saksikan. Maka ini bukanlah bagian daripada akhlak yang tercela. Di sisi lain, para ahli ilmu membahas larangan berdiri kepada orang yang dimuliakan, dan ini juga tidak termasuk di dalam larangan tersebut. Ya, terkadang orang-orang yang mulia dalam serata dunia, dia justru ingin orang lain berdiri, menghormati dirinya, bahkan berdiri itu dianggap pengagungan. Oleh karena itu, lihat sering sekali apabila seorang yang memiliki kedudukan datang, kita disuruh untuk berdiri. Penghormatan kepada mereka yang datang, penghormatan, pemuliaan terhadap orang yang memiliki kedudukan datang, lalu yang hadir, yang lebih hadir, yang lebih awal, yang sedang duduk, disuruh berdiri untuk memuliakan seseorang yang datang tersebut. Dan ini adalah berdiri yang tercela. Berdiri yang seperti ini di dalam agama kita tercela. Dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ini akan menimbulkan kesombongan. Manakala seseorang datang harus disambut dengan berdirinya orang-orang yang terlebih datang terlebih dahulu. dan ini juga dikaitkan dengan bahasan ini apakah berdirinya orang yang bertanya tersebut termasuk berdirinya berdiri yang tercela dalam agama kita yaitu berdiri untuk mengagungkan dan memuliakan orang yang duduk dari seorang alim yang duduk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah hadis ini mengatakan ini bukanlah bahagian daripada berdiri yang terlarang dengan syarat kata beliau dengan syarat ada mulkibur ya tidak sombongnya orang yang dimuliakan dengan cara berdiri dengan syarat tidak ada kesombongan dan Nabi kita s.a.w. alaihi wasallam Nabi kita yang mulia s.a.w. alaihi abadun nas anil kibr. orang yang paling jauh daripada sifat sombong. Beliau adalah manusia yang paling tawadu' di permukaan bumi. Shallallahu rabbi wa salamuhu Ini dia adab yang dibahas di dalam uh, bab kali ini dan ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari ya, Yaitu adab bertanya kepada guru, adab memuliakan guru dan sudah kita bahas walillahilhamd hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan didatangkannya bab ini oleh Imam Al-Bukhari dan didatangkannya hadis ini untuk menerangkan kepada kita bahwa hal yang seperti ini bukanlah celaan kepada orang alim dan hal seperti ini bukanlah celaan kepada yang berdiri dan ini bukanlah termasuk adab yang tidak baik Manakala seorang guru dalam keadaan duduk lalu kita bertanya dalam keadaan berdiri sehingga guru itu butuh untuk mengangkat kepalanya ya. yang mungkin menurut sebahagian orang ini adalah akhlak yang kurang baik akhlak yang kurang tercela sopan santun yang kurang akan tetapi di dalam hadis ini tegas kejadian bahwa Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat dan sahabat yang bertanya dalam keadaan ber, dalam keadaan berdiri sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk aliman jalisan orang alim yang sedang duduk ditanya oleh wahwa huwa penanya dalam keadaan berdiri baik setelah selesai diadab dalam bertanya kita masuk kepada ilmu yang kita kita dapatkan dari pertanyaan Ternyata sahabat tersebut bertanya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal fi Apa yang disebut kital jihad fi sabilillah? Kapan seseorang itu dinamakan berjihad fi sabilillah? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaba wa yuqatilu Boleh jadi salah seorang di antara kami berperang karena marah dan boleh jadi berperang karena kelompok Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat yaitu man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang tertinggi Kalimat la ilaha illallah barang siapa yang berperang untuk mengangkat kalimat la ilaha illallah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah fa huwa fi sabilillah azza wajal dia yang berperang di jalan Allah azza wajal Ma'asyaral muslimin ma'asyaral muslimat rahimani wa rahimakumullah Jihad fi sabilillah hanya akan berlaku pahalanya dan mendapatkan pahala jihad visabilillah untuk satu orang saja. Yaitu orang yang berperang dan niatnya ikhlas untuk niatnya ikhlas untuk menegakkan la ilaha illallah di permukaan bumi. Di dalam hadis yang lain, Nabi pernah ditanya dengan pertanyaan yang mirip. mana sahabat Nabi SAW bertanya bahwa ada orang yang berperang liura makanu, agar orang lain tahu siapa dia. Ada orang yang berperang untuk memamerkan kemahirannya berperang dan dia ingin orang lain memuji keberaniannya. Nabi tetap menjawab dengan pertanyaan yang sama. Man qatala litakuna hiyal fa huwa fisa bilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah, kalimat yang mulia, kalimat yang tinggi, dialah yang jihad fisa bilillah. Dan beliau juga ditanya, ada orang berperang lil -magnam. Rajul والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ada orang yang berperang karena hamiyah. Ada orang yang berperang karena ingin mendapatkan harta hasil perang. Harta ganimah. Ada orang yang berperang karena ingin dilihat keperkasaannya. Orang lain tahu kekuatannya, kehebatannya, keberaniannya, kepandaiannya dan kepewayannya dalam berperang. Nabi hanya menjawab man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Yang yang dikatakan jihad fi sabilillah hanyalah orang-orang yang ketika berperang benar-benar niatnya ikhlas menegakkan agama Allah tabaraka wa taala agar agama Allah ini mulia, kalimat la ilaha illallah menyebar di permukaan bumi dan orang-orang yang diperangi mau menerima la ilaha illallah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ya tentu ini berhubungan dengan kondisi di mana umat Islam telah bisa untuk menegakkan bendera jihad visabilillah. Sebagaimana yang terjadi, ya, yang Allah tabaraka ta'ala mudahkan kepada Nabi kita tercinta bersama para sahabat. Dan ini adalah amalan yang sangat mulia. Saking mulianya jihad fisabilillah ya, tidak ada yang membatasi antara orang yang berjihad fisabilillah dengan surga kecuali hanya kematian. Tidak ada yang membatasi antara orang yang benar-benar berjihad fisabilillah dengan surga kecuali hanya kematian. Tusukan pedang di jantungnya, tebasan pedang di lehernya, tusukan panah di paru-parunya. Hanya itu yang membatasi antara dia dan surga. Kalau dia ikhlas berjihad fi Oleh karena itu jihad fi dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam wa Puncak amalan seorang hamba adalah jihad fi Berjihad berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala walahu syurut. Dan untuk jihad fi ini adalah syarat-syaratnya yang apabila apabila syarat itu tidak terpenuhi maka tidak ada jihad. Adapun jihad-jihad yang sekarang ditebarkan ya secara individual, secara kelompok, maka ini bukanlah jihad yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan memakai nama jihad lalu kemudian membawa bahan peledak dan meledakkannya di tempat-tempat umum di kantor-kantor bahkan ada yang meledakkannya di masjid dan dia pun kemudian meninggal dunia dengan bom yang dia bawa ini bukanlah jihad Bismillah ini bukanlah jihad Bismillah dan ya, jihad memiliki syarat-syarat di antara syaratnya adalah bahwa jihad itu di bawah komando pemimpin Muslim yang menegakkan jihad bisa bilillah. maka sekarang serangan-serangan yang dilakukan oleh sebahagian Muslim ya, dengan niat, dengan tujuan, dan dengan slogan jihad. Maka para ahli ilmu mengatakan, "Ini, ini dia yang, yang keliru dan tidak dinamakan jihad, bahkan pelakunya dianggap." orang yang melakukan aksi bunuh diri. Dan bunuh diri dalam agama kita adalah dosa. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membunuh dirinya di dunia, maka dia akan lakukan aksi bunuh dirinya seperti itu di akhirat. Di dalam api neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Merupakan dosa besar melakukan aksi yang membuat diri kita mati, membunuh diri. Barang siapa yang membunuh diri dengan pisau, kata Nabi SAW, melalui menusukkan ke perutnya, maka dia akan menusukkan pisau itu di perutnya, di dalam neraka jahannam, khali dan mukhallada. Dalam waktu yang sangat panjang sekali. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara loncat, dari atas bukit, di atas gunung, maka nanti dia juga akan meloncat dari atas gunung di dalam neraka jahannam. Kali dan dan begitu seterusnya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara menggantung dirinya, maka hal yang sama akan dia lakukan di dalam neraka jahanam kali dan Mohkalada. Termasuk barang siapa yang mem meledakkan dirinya, ya, maka dia akan meledakkan dirinya dengan sesuatu yang bisa meledak di neraka jahanam kali dan Mohkalada. Maka masuk dalam ancaman dan maka ini bukanlah jihad. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan anerka ragam pertanyaan. Ada yang bertanya bahwa dia berperang karena murka kepada orang yang diperangi, berperang karena kesukuan, hamiyah, membela kelompok, berperang karena ingin mendapatkan harta, bagaimana yang telah kita bawakan tadi, berperang untuk dilihat keberaniannya, kehebatannya di dalam berhadapan dengan musuh, jawaban Nabi hanya satu. Jawaban Nabi kita tahu hanyalah satu. Yaitu, Mengkata takuna kalimat Allah, Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, dialah orang yang bisa bilillah. Dan ini memberikan sebuah Adab dalam menjawab dan teori dalam menjawab kepada para ahli ilmu yaitu aneka ragam pertanyaan bisa dijawab dengan satu jawaban. Aneka ragam pertanyaan bisa dijawab dengan satu jawaban. Manakala satu jawaban bisa mewakili seluruh pertanyaan, maka hendaklah orang alim menjawab dengan pertanyaan. Yang beraneka rekan dengan satu jawaban, dan caranya adalah memilih jawaban yang paling singkat dalam kasus pertanyaan ini. Nabi tidak perlu menjawab yang berperang karena emosi, bukan visabilillah, yang berperang karena membela kesukuan dan kelompok bukanlah orang yang berjihad visabilillah. Berperang karena harta, ganimah, hasil perang bukanlah orang yang berjihad visabilillah. Orang yang berperang supaya orang lain tahu kehebatannya bukanlah. Nabi tidak perlu menjawab itu. Semuanya terjawab dengan satu jawaban saja. Dan ini kepiawaian seorang alim dan caranya adalah dengan menyebutkan sesuatu yang lebih sedikit ya yang bisa di disebutkan dalam kalimat yang pendek untuk mewakili beraneka ragam pertanyaan. Di musim haji Nabi kita s.a.w... alaihi wasallam Ditanya tentang apa yang harus dipakai oleh orang yang berikhrom, laki-laki, seorang laki-laki yang berikhrom harus pakai apa? Boleh memakai apa saja. Ini berhubungan dengan yang tadi, seorang alim menjawab dengan kalimat yang singkat untuk mewakili, beraneka ragam pertanyaan yang banyak. Nabi SAW ditanya, Mail Basul Muhrim, apa yang boleh dipakai oleh seorang lelaki yang berikhrom?" Nabi SAW memilih kalimat ringkas: "Ketika yang ditanya, 'Apa yang boleh dipakai?' Nabi menjawab, 'Dengan apa yang tidak boleh dipakai.' Dengan mengatakan, 'Lelaki yang berikhrom tidak boleh memakai penutup kepala.'" tidak boleh memakai baju, tidak boleh memakai celana, tidak boleh memakai sendal yang menutupi mata kaki. Ini kata para para ahli ilmu adalah kepawet kepiawaian seorang alim dalam menjawab pertanyaan. Karena kalau akan dijawab apa yang boleh dipakai terlalu banyak harus disebutkan boleh memakai ini, boleh memakai ini, boleh memakai ini, boleh memakai yang seperti ini, boleh memakai yang seperti ini, dan aneka ragam pakaian sampai dunia kiamat bervariasi. Maka Nabi memilih bahasan yang paling sedikit untuk disebutkan. Ternyata bahasan yang paling sedikit adalah apa yang tidak boleh dipakai. Sehingga yang ketika yang ditanya apa yang boleh dipakai, Nabi menjawab, "Dengan apa yang tidak boleh dipakai, menunjukkan bahwa yang tidak boleh dipakai lebih sedikit, lebih simpel untuk dibahas. Ketika sesuatu pakaian sudah tidak sama dengan apa yang tidak boleh dipakai, berarti boleh, dan alangkah banyaknya jenis pakaian." selain dari apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang tidak boleh dipakai adalah penutup kepala, baju, celana, alas kaki yang sampai menutupi mata kaki. Hanya ini yang tidak boleh dipakai. Selainnya silakan pakai. Dan ini mewakili banyak pertanyaan di musim Haji banyak jemaah Haji yang bertanya Ustadz pakai ransel boleh tidak? pakai ikat pinggang boleh tidak? Pakai jam yang berjahit boleh tidak? Memakai slayer di dalamnya ada ada petunjuk bahwa kita orang Indonesia boleh tidak? Atau dari dari provinsi mana kita berasal boleh apa tidak? Banyak sekali pertanyaan dan Nabi SAW memberikan sebuah jawaban yang ringkas yang bisa menjawab semua itu sampai dunia kiamat. Yang tidak boleh hanya empat. Yang menutupi kepala tidak boleh. Yang memakai yang, yang dia adalah baju tidak boleh. Yang dia adalah celana tidak boleh. Dan dan alas kaki yang sampai menutupi mata kaki tidak boleh. Empat poin ini mewakili seluruh pertanyaan tentang boleh atau tidak bolehnya memakai sesuatu. Maashallall muslimin, maashallall muslimat, rahimani, warahimakumullah. Seperti yang tadi, anak katakan bahwa ini adalah kipaiwai yang seorang alim diajarkan oleh Nabi saw hendaklah dia berbicara sesuatu yang jumlahnya sedikit sehingga ketika yang dibicarakan yang jumlahnya sedikit yang jumlahnya banyak terbahas walau yang banyak itu tidak langsung dijawab. Seperti pertanyaan ini, ada orang yang berperang karena marah, ada orang yang berperang karena kesukuan, karena kelompok, ada orang yang berperang karena ingin mendapatkan harta hasil perang, ada orang yang berperang karena memperlihatkan kegagah beraniannya, ada orang berperang karena ini, karena ibunya, karena orang tuanya, karena keluarganya, banyak sekali, karena kebencian, karena dendam, karena apa, banyak sekali. Dan itu tidak perlu dijawab. Nabi cukup menjawab dengan satu pertanyaan. Dengan satu jawaban. Terjawab semua itu bahawa semua itu tidak jihad fisabilillah. Semua itu bukanlah jihad fisabilillah. Yang jihad fisabilillah hanya satu. Barang siapa yang berperang? Kita kuna kalimat Allah hihya hi al -ulia. Agar kemudian kalimat Allah la ilaha illallah menjadi kalimat yang mulia, kalimat yang tinggi. kalimat yang ulya, kalimat yang di yang diusung la ilaha illallah maka merekalah orang yang berjihad fi sabilillah. Selain itu bukan jihad fi sabilillah. Dan seperti yang tadi kita katakan bahwa hal seperti ini masyalul muslimin, masyalul muslimat ya. Adab seorang alim agar mempermudah bahasan. Ya. Oleh karena itu lihat dalam agama kita Perhatikan agama kita yang mulia ini. Kita keluar sedikit dari bahasan, walaupun terkait keluar dari bahasan hadis. Apabila kita melihat agama kita yang mulia ini, agama kita membahas yang jumlahnya sedikit. Agama kita membahas yang jumlahnya sedikit, yang jumlahnya banyak, tidak dibahas menunjukkan bahwa yang sedikit ini, ini hukumnya. Selain dia, maka hukumnya berbeda. Kita ambil makanan dan minuman. Apabila kita melihat agama kita yang mulia ini, agama Islam yang Allah Taala sampaikan kepada kita melalui Nabi kita tercinta SAW dalam hal makanan dan minuman Allah hanya membahas makanan yang terlarang dan minuman yang terlarang betul tidak? bahasan-bahasan tentang makanan dan minuman apabila kita membaca dalam agama kita dalam syariat Allah yang mulia ini kita akan menemukan makanan dan minuman yang tak boleh dimakan minuman yang tak boleh diminum. Itu yang dibahas oleh agama Allah. Ini menunjukkan bahwa dia jumlahnya lebih sedikit. Dia jumlahnya lebih lebih sedikit. Sehingga membahas yang sedikit ini mewakili jawaban kalau pertanyaannya sesuatu yang boleh untuk dimakan, yang sedikit ini terlarang, artinya selain yang disebut ini boleh, selain yang dilarang boleh, yang boleh itu terlalu banyak, yang tidak boleh yang sedikit, maka Islam membahas yang sedikit dan bahasan yang sedikit ini mewakili pertanyaan tentang ini boleh atau tidak. Sekiranya masuk ke dalam bahasan yang terlarang maka tidak boleh. Sekiranya tidak ada di dalam yang terlarang maka boleh. Dan yang boleh itu sangat banyak. Oleh karena itu Islam membahas yang bahasan yang sedikit. Syariat kita yang mulia membahas yang sedikit. Tak bisa kita bayangkan kalau agama kita menyebut satu persatu makanan dan minuman yang boleh diminum. Tak bisa kita bayangkan kalau di dalam agama Allah yang mulia ini, Allah menyebutkan satu persatu makanan atau minuman yang boleh untuk diminum. Alangkah sulitnya memahami agama kita karena bervariasinya makanan dan minuman. dari satu negeri ke negeri yang lain dari satu generasi ke generasi yang lain dari satu masa ke masa yang lain dalam satu abad ke abad yang lain oleh karena itu masyaallah ma muslimin masyaallah ma muslimat Allah tabaraka wa taala membahas minuman dan makanan yang terlarang. Selain yang terlarang maka boleh. Karena yang terlarang jumlahnya lebih sedikit. Sehingga mahsur bisa disebut bisa di bisa dihitung ini yang tak boleh yang seperti ini yang memabukkan tidak boleh. Hewan yang bertaring tidak boleh, memangsa dan bertaring tidak boleh, burung-burung yang mencari makanan dengan mencakar tidak boleh. Hal-hal yang seperti ini dilarang, makanan-makanan yang tidak boleh yang diharamkan karena saking banyaknya yang dibolehkan. Baik. Pindah kita kepada bahasan berikutnya dan bahasannya mirip. Yaitu, di saat Allah ta wa Ta'ala membahas ibadah. Di saat agama kita yang mulia ini, Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam membahas ibadah. Kita lihat ketika Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam membahas masalah ibadah, maka yang dibahas adalah apa yang harus dikerjakan. Saudaraku, saudariku, kaum Muslimin dan Muslimat, perhatikan baik-baik. Di saat Nabi berbicara ibadah, di saat Nabi mengajarkan ibadah kepada kita, apapun jenis ibadahnya, Nabi berbicara tentang apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, kapan waktunya, bagaimana kaifiatnya. Kaitkan dengan kaedah tadi. Bahwa nabi berbicara yang sedikit, sehingga nabi tidak perlu berbicara hal yang sangat banyak yang akan terjadi sampai dunia kiamat. Penyelewengan terhadap cara beribadah, karena kalau yang harus dibicarakan adalah kesalahan-kesalahan manusia dalam beribadah, terlalu banyak yang harus disebutkan. Alangkah sulitnya kita mempelajari agama kita. Karena kesalahan manusia dalam beribadah, dari mulai zaman Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam terjadi sampai dunia kiamat, harus dibahas. Alangkah sulitnya agama Allah. Oleh karena itu, ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam berbicara tentang masalah ibadah, Nabi membahas hal yang sedikit, hal yang bisa dibahas, hal yang mahsur. Ya, bisa disebutkan poin-poinnya begini, 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 dan ternyata ketika masalah ibadah, nabi bukan menyebutkan hal yang terlarang, nabi sebagaimana makanan dan minuman, ternyata nabi menyebutkan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kenapa? Karena ini yang bisa disebut. Dan ini bisa yang bisa terkumpul dalam sebutan yang sedikit. Bahasan: bagaimana cara beribadah, bagaimana cara puasa, bagaimana cara sholat, bagaimana cara haji, bagaimana cara berumroh, bagaimana cara mengeluarkan zakat. Ketika Nabi membahas ini, fahamlah kita, ini yang jumlahnya sedikit bahasannya. Sementara lawannya terlalu banyak sehingga Nabi tidak perlu membahas apa yang tidak boleh dari amalan. Apa yang tidak boleh dari amalan? Nabi membahas apa yang harus dilakukan dalam beramal. Kalau tidak masuk ke dalam masalah ini, dalam masalah apa yang di, harus dilakukan, berarti di amalan yang tidak boleh. Kalau kita memahami kaidah ini, Masya ma al muslimin, masyhur ma al muslimat, ya fahamlah kita bahwa sebahagian kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi wasallam Lalu kemudian mengatakan kepada para ahli ilmu, para ustad, tolong tunjukkan dalil bahwa amalan ini dilarang. Salah dan keliru dia, karena dalam amal dan ibadah justru nabi tidak membahas apa yang dilarang. Nabi membahas apa yang harus dikerjakan. Kalau masuk dalam kategori apa yang harus dikerjakan, berarti amalannya benar. Di luar itu, maka amalannya salah. Orang yang bertanya, amalan saya ini tolong tunjukkan hadisnya bahwa dia dilarang sama dengan orang yang bertanya, makanan ini tolong tunjukkan hadisnya dia dibolehkan. Tidak perlu mencari hadis makanan ini dibolehkan atau tidak karena tidak akan bertemu. Contohnya saja misalnya Contohnya saja misalnya. Orang bertanya, ya, bolehkah cari, tolong datangkan kepada saya hadisnya, bolehkah memakan jambu monyet? Carikan saya hadisnya. Halalnya jambu monyet untuk dimakan. Tidak akan bertemu. Di zaman Nabi entah ada jambu monyet, entah tidak, kita tidak tahu. tolong datangkan kepada saya hadis tentang halalnya sayur asam misalnya. Di mana kita akan mencari hadisnya? Karena tidak akan bertemu. Kenapa? Yang dibahas bukan itu dalam agama kita. Karena yang halal terlalu banyak, maka dibahas yang sedikit, yang haram. Selagi tidak masuk yang haram berarti halal. Karena yang dibahas oleh agama kita, yang jumlahnya apa, sedikit. Hal yang sama ketahui, yalah, wahai saudaraku, saudariku kaum Muslimin, dan dalam hal ini masih banyak di sana-sini yang belum paham dari saudara-saudari kita bahwa dalam beribadah, nabi membahas yang jumlahnya sedikit. Apa itu yang jumlahnya sedikit? Yang jumlahnya sedikit adalah bagaimana cara mengerjakannya, menunjukkan bahwa jumlahnya lebih sedikit. Sehingga itu yang dibahas. Kalau seandainya amalan kita tidak sesuai dengan apa yang dibahas oleh Nabi, berarti dia masuk ke dalam jumlah kelompok yang lebih besar, lebih banyak, yaitu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Semoga bahasan ini bisa antum pahami dengan baik dan antum cerna dengan baik, sehingga tidak perlu bertanya. Amalan saya ini, tolong datangkan hadisnya. Dia terlarang, sama dengan bertanya tadi, tolong tunjukkan hadisnya. Larangan memakan jambu monyet, tolong datangkan hadisnya. Larangan makan buah kuaci, kemana kita akan mencari hadisnya? Tidak akan bertemu. Karena yang dibahas dalam agama kita bukan yang dihalalkan, tapi yang diharamkan selagi tidak sesuai dengan, selagi tidak masuk ke dalam kategori yang diharamkan. Berarti, halal di dalam ibadah yang dibahas, apa yang harus dikerjakan, kalau keluar dari bahasan itu, berarti tidak boleh. Dan ini sekarang ini, seperti yang tadi kita katakan, terutama di, di, di bab yang terakhir, dalam bab ibadah, ya, tidak sedikit ya, kita mendengarkan orang yang mengatakan, mana dalilnya bahwa ini dilarang? Tunjukkan dalilnya bahwa ini dilarang. Nabi SAW melarang misalnya, melakukan e, peringatan tahun baru hijriyah, mana hadisnya yang melarang? Berarti orang ini tidak mengerti kaedah yang harus ditanya mana perintahnya karena di dalam agama kita Nabi membahas apa yang diperintahkan bukan apa yang dilarang ya nah ini kita ambil pelajaran dari hadis Nabi yang mulia ini ilmu dari hadis Nabi yang mulia ini Nabi tidak menjawab Pertanyaan dari sahabat yang bertanya. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya ada orang yang berjihad, berperang karena emosi. Ada orang yang berperang karena membela pasukan, membela kelompok, membela suku. Ada orang yang berperang karena ingin mendapatkan harta ganimah harta hasil perang. Ada orang yang berperang karena kesombongan. Ada orang yang berperang karena riaan. Nabi hanya menjawab dengan jawaban yang lebih sedikit. Sehingga kalau tidak seperti yang sedikit ini berarti tidak jihad. Berarti dia tidak berperang di jalan Allah apapun alasannya. Kalau tidak masuk ke dalam yang ini berarti salah. jihad baru dikatakan jihad Fisabilillah. bilillah manakala orang yang berjihad fisabilillah bilillah itu adalah litakuna kalimat Allah hiyal agar kemudian kalimat Allah tabaraka wa ta'ala menjadi kalimat yang tinggi dia berperang untuk menegakkan agama Allah dia berperang untuk menegakkan la ilaha illallah dia berperang untuk mengajak orang kepada la ilaha illallah mengajak manusia untuk mengakui la ilaha illallah mau mengucapkan la ilaha illallah agar kemudian bumi beserta isinya ini mengagungkan Allah dengan la ilaha illallah agar kekufuran terkikis dengan beriman kepada la ilaha illallah barang siapa yang berang untuk ini maka dialah yang jihad bisa bila selainnya tidak dan ini menunjukkan bahwa berperang itu harus ikhlas ya, ini juga bahasan dalamnya adalah ikhlas bahwa orang yang yang, yang berjihad Tujuannya adalah untuk ya, menegakkan agama Allah. Adapun karena kebencian kepada orang kafir, maka berhati-hati. Boleh jadi masuk ke dalam al-ghadab, kebencian, kemurkaan. Ya, tujuan kita adalah berbuat baik kepada mereka, agar mereka mengakui la ilaha illallah, dan mau menerima la ilaha illallah, dan mau ikut la ilaha illallah. Bukan seruan kebencian, Allah muslimin, Allah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah ta'ala menjadikan ilmu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang ini bermanfaat. Ya, dan semoga Allah ta'ala Rabbul Jalalah menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan Pertama, Ustadz, apakah seorang Muslim yang dirampok? Oleh sekawanan perampok, dan dia bertarung sampai wafat untuk menyelamatkan harta atau untuk menyelamatkan keluarganya. Apakah tidak termasuk kategori berjihad, Ustadz? Kalau jihad yang dimaksud adalah jihad yang ada di dalam hadis ini, maka tidak termasuk. Maka tidak, tidak termasuk. Karena jihad yang dibahas di sini adalah jihad berperang di jalan Allah, di bawah komando pemimpin kaum muslimin, untuk menegakkan bendera la ilaha illallah, untuk mengajak manusia keluar dari kekafiran, masuk ke dalam agama Islam, Keluar dari kekufuran, masuk dalam keimanan, keluar daripada agama yang keliru ke dalam agama yang benar. Hal yang sedang kita bahas itu, ada pun pertanyaan di luar tema yang kita bahas. Pertanyaan di luar tema yang kita bahas: "Bolehkah seseorang melakukan sesuai dengan yang ditanyakan?" Tadi jawabannya boleh. dan kalau dia wafat dia mendapatkan pahala syahid. Begitu kata Nabi SAW. alaihi wasallam. Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Wa man qatala wa man wa, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man kutila duna syahid. Atau sebagaimana kata sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terbunuh karena dia membela hartanya maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Mendapatkan pahala mati syahid. Tetapi tentu bahasan yang sedang ditanyakan bukanlah bahasan yang sedang kita bahas. Jadi kalau ada orang merampok datang ke rumah kita merampok, boleh kita lawan? sampai kita wafat sekalian. Dan kalau wafat kita membela harta dari orang-orang yang zalim itu, maka kematian kita adalah kematian mulia. Yaitu kematian dengan mendapatkan pahala syahid. Namun, dia bukanlah bahagian daripada jihad yang tadi dibahas. Ya. Dan ini anda selalu sampaikan dalam bahasan yang ditanyakan tadi bahwa Islam menyuruh umatnya untuk berani dan tidak takut. Dan Islam menyuruh umatnya untuk mempertahankan haknya dan menebarkan sifat berani kepada umat Islam. Ya. Banyak orang ketika datang perampok dia ciut. Anak perampok pasti membawa senjata, senjata tajam, dan yang lainnya, membawa pistol dan yang lainnya, dan ketakutan yang akan menghantui orang yang dirampok dikuatkan oleh oleh agama Allah yang mulia agar dia tidak takut agar dia siap mendapatkan kematian yang syahid sehingga hilang ketakutannya timbul keberaniannya karena rata-rata ya rasa takut rasa ciut akan menghampiri orang-orang yang dirampok orang-orang yang rumahnya dimasuki oleh perampok atau maling. Namun apabila dia ingat hadis ini bahwa dia akan mendapatkan pahala mati syahid kalau dia wafat membela hartanya yang akan diambil secara zalim, secara semena-mena oleh perampok, maka akan timbul keberanian. Seperti yang tadi kita katakan, bahwa ini boleh yaitu mempertahankan harta kita dari orang-orang yang mengambilnya dengan cara paksa dengan cara haram dan bahkan kalau kita wafat ya maka mendapatkan pahala syahid Allahu taala a'la wa alam. Pertanyaan berikutnya Ustaz bagaimana caranya atau kaifiatnya menggoyang-goyangkan jari telunjuk di saat tasyahud Anak ingin melakukannya, namun takut salah. Soal menggerak-gerakkan jari pada saat tasyahud, terbagi dua pendapat para ahli ilmu. Para ahli ilmu ya, yang kita tahu, pendapat mereka ada dua. Pendapat yang pertama tidak digerak-gerakkan, didiamkan saja dari awal sampai akhir. Dari awal tasyahud ditegakkan ditunjuk dengan jari telunjuk dan tidak digerakkan dari awal sampai akhir. Dan pendapat yang kedua digerak-gerakkan dari awal sampai akhir. Digerak-gerakkan. Ya, seperti kalau ingin ya misalnya melihat dari visual digerak-gerakkan dari awal sampai akhir. Ini dua pendapat para ulama. Mayoritas hadis yang berbicara tentang tasyahud tidak mayoritas ya mayoritasnya tidak ada kalimat menggerak-gerakkan yang ada adalah kalimat nabi memberikan menunjuk dengan jari telunjuknya mayoritas riwayat tentang tasyahud tidak ada kalimat menggerak-gerakkan yang ada yushiru bisa Nabi menunjuk dengan jari telunjuknya. Namun ada riwayat yang tidak banyak menunjukkan ketika Nabi memberikan menunjuk dengan jari telunjuknya yuharrikuha. Nabi menggerak-gerakkannya. Yaitu dari sahabat Nabi yang mulia Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu wa ardhahu kalau tidak khilaf riwayatnya dan hadisnya sahih. bahwa tidak hanya sekedar ditunjuk saja akan tapi yuharrikuha uh, menggerak-gerakkannya. Oleh karena itu sebagian ulama mengambil hadis yang jumlahnya lebih banyak yaitu menunjuk saja tanpa menggerak-gerakkan dan menganggap bahwa dan dan menyatakan bahwa hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu syadz berbeda dengan riwayat yang lainnya sehingga hadis syadz tidak dipakai Ya, dan sebagian ulama tidak seperti itu, seperti Syekh Abdul Musin. ya Demikian juga dengan Syekh Al-Bani, rahimahullah, rahmatan ah. Ya, mereka berpendapat bahwa ini tidaklah bertabrakan sehingga bisa dipakai. Ini bukanlah hadis yang syah, karena maknanya tidak bertabrakan antara menggerakkan dan menunjuk bukan suatu hal yang bertabrakan. Tinggal digabungkan saja, dan ini bukanlah hadis yang syah. Ya, akan tapi hadis yang merupakan ziyadatul thiqat tambahan dari orang-orang yang fiqah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak perlu dicampakkan aljamu menggabungkan dua makna hadis lebih utama daripada harus mentarjih salah satu e, daripada hadis ini maka pendapat yang kedua dan ini yang ana secara pribadi sampai sekarang juga pegang bahwa tidak perlu harus dianggap bahwa hadis ini hadis syad akan tetapi tambahan daripada mayoritas hadis yang hanya menunjuk saja yaitu menggerak-gerakkan. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dan semoga Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita di azas husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته